Kiper muda Madura United Fawaid Ansori sangat girang lantaran dua laga terakhir berkesempatan masuk ke line-up Madura United. Tepatnya saat melawan Persik Kediri pada hari Rabu 24 November 2021 dan kontra Barito Putra pada hari Minggu 28 November 2021. Pemain jebolan Madura United Football Academy ini baru kali ini masuk line-up walaupun sudah sejak musim sebelumnya promosi ke tim senior. Ketika mendapatkan kesempatan itu, pemain asal Bangkalan tersebut langsung menghubungi keluarganya untuk memberikan kabar baik ini. Fawaid juga menaruh harapan besar bisa mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan resmi bersama Madura United di Liga 1. Alhamdulillah ya, saya sangat senang bisa masuk ke line up dan duduk di bangku bench cadangan karena sebelumnya saya belum pernah masuk ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pelatih yang percaya ke saya. Semoga kedepannya saya bisa masuk ke line up, bahkan bisa masuk ke inti dari tim Madura United. Saya waktu itu kaget ya bisa masuk ke line up karena pagi itu saya masih latihan karena belum tahu kalau saya masuk ke daftar line up yang ada di bench. Waktu itu pas saya masuk line up, saya langsung hubungi kedua orang tua saya. Kemudian orang-orang yang saya cintai dan orang-orang yang dekat sama saya juga saya kabari, juga teman-teman juga saya kabari. Ya mereka bangga karena saya bisa masuk line up. Guna bermain di laga resmi, Fawaid harus bersaing dengan tiga kiper lainnya, ialah Muhammad Ridho Jazuli, Muhammad Ridwan dan Muhammad Rizky. Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujtahidi, KM Hafiz Sport melaporkan.